Berkesan ini kan yang bergejolak di masyarakat kayak gitu ya. Ini pertama ada lagu La Ilaha Illallah. Sampai saya katakanlah diminta klarifikasi oleh Majelis Ulama. Itu tentu sangat berkesan. Yang kedua lagu Rupiah. Tahun berapa itu? Kira-kira tahun 70-an, 74. Ya. Itu juga dipermasalahkan oleh waktu itu Menteri Penerangan dipermasalahkan. Kemudian lagu Indonesia yang ada sayangnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu juga dipermasalahkan. Sampai ada katakanlah klarifikasi pada pihak berwajib saat itu. Dan itu judulnya Indonesia. Kemudian yang berkesan adalah lagu Judi. Judi ini karena bagaimana proses persiapan menciptakan lagu ini cukup lama ya. Karena saya ada observasi bagaimana judi ini diberlakukan saat itu, prokes. Tentunya saja yang terutama adalah Begadang yang paling berkesan karena saya nggak duga lagu ini bakal meledak dan banyak dinyanyikan oleh negara-negara lain ya, dengan bahasa-bahasa mereka. Yang terakhir saya pernah melihat mendengar itu dalam lagu India, kemudian ya Cina, ya. Itu kira-kira lagu-lagu yang